Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Untuk audio visual Rumah Pintar BSD City mempersembahkan Virtual Art Show Batch ketiga. Ya. Perkenalkan, nama aku Kak Vega. Aku Kanurul, kita dari CSR Pendidikan Sinar Maslen. Kembali lagi sama kita, Kakak Cece Badai. Ya, hari ini kita akan menjadi moderator di acara Virtual Art Show Batch 3 ini ya. Dan tentunya kita hari ini akan menampilkan adik-adik yang kece juga ya, Kak Nurul. Bakat-bakat yang spektakuler, luar biasa. Iya. Dan minggu ini pesertanya juga sangat bervariasi di karyanya, Kak. Keren-keren banget. Keren banget. Coba kita sapa adiknya satu-satu kali ya. Kita sapa dulu ya. Ya. Yang pertama nih. Halo, Pak Is. Halo, Pak Is. Kita punya apa? Pak Is. Halo Faiz. Halo Faiz. Halo. Ya, halo. Gimana persiapannya Faiz? Udah siap. Udah siap. Mantap. Baik, mantap. Ditunggu ya penampilannya. Ya. Ya. Yang kedua ini ada Denaira. Halo. Denaira. Halo Denaira. Denaira hari ini mau bermain piano ya? Iya. Oh, cantik banget. Ini cantik banget iya Denaira. Semangat ya. Dan yang ketiga, ini ada Zahra. Halo Zahra. Kita panggil dulu Zahra. Halo. Ya. Halo Zahra. Hari ini Zahra mau menampilkan karya apa? Storytelling. Ya, udah siap belum, Zahra? Siap. Udah latihan, kan? Ya, siap. Ya, oke, okay, mantap. Yang keempat, okay, ada siapa nih, Kak? Peserta selanjutnya ya, ada Keiko. Keiko, apakah sudah masuk sini? Oh, oke, okay, Keiko. Hai, Keiko. Halo, Keiko. Tadi yang bagus seperti mampir. Halo, Keiko. Keiko, nih. Kak Vega, Keiko ini mau nyanyi. Oh, mau nyanyi. Wah, dari 3 minggu yang lalu tuh juga banyak ya yang nyanyi ya. Yang nyanyi dan itu keren-keren banget. Hari ini juga pasti nggak bakal kalah kerennya. Ya, yang banget. Terakhir ada siapa nih? Ada Noel. Halo, Kak. Halo, Noel. Hai, Noel. Noel ini mau menampilkan apa hari ini? Pencak silat, Kak. Oh iya, mantap. Udah latihan kan? Udah. Oke. Oke, kita nggak berlama-lama ya. Kita langsung aja. Adik-adiknya udah pada on semua. Nggak sabar kan? Siapa aja nih? Yang pertama yang nih. Pertama. Yang tampil itu tampil. Ada Faiz. Halo. Halo, Faiz. Pertama-tama perkenalkan diri dulu ya, biar teman-teman yang nonton live pada tahu nih. Ya. Ya. Ayo perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo sobat, perkenalkan nama aku Raden Faiz Mutakin. Aku ingin bercerita yang berjudul Toko Buah Segaraden. Toko Buah Segaraden. Sebuah toko yang amat terkenal namanya Toko Buah Segaraden. Nama pemilik toko itu Raden. Buah-buahan yang amat terkenal, buah-buahan yang amat segar, jadi banyak pembelinya karena buah-buahan itu segar dan hasil panen sendiri. Makanya jadi banyak pembelinya. Raden mempunyai kebun yang sangat luas untuk menanam buah-buahan. Raden begitu senang sekali karena banyak pembelinya menunggu untuk membelinya. Setelah beberapa hari, Raden mempunyai karyawan. Setelah akhirnya, Raden pun mempunyai karyawan yang sangat baik. Agar Raden tidak sendirian. So, Raden mempunyai karyawan yang sangat baik. Dan akhirnya pun, pembelinya tambah banyak sekali. Raden pun berterima kasih kepada karyawan dan pembelinya. Karena Raden
mempunyai hasil penjualan yang sangat banyak. Terima kasih. Nah, itu cerita aku ya. Semoga ceritanya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Raden untuk ceritanya yang keren banget. Kalau boleh tahu nih ya, Kak Vega mau nanya nih, ini ceritanya ini hasil karya Raden sendiri atau Raden baca dari buku atau gimana? Hasil karya sendiri. Wah, keren banget hasil karya sendiri. Ini pasti nama judulnya Raden terinspirasi dari Raden sendiri ya? Raden emang suka buah-buahan? Suka. Suka? Oh, pantesan. Keren banget inspirasinya ya. Kalau boleh tahu kenapa tuh Raden terinspirasi untuk bikin cerita tentang toko buah-buahan kayak gitu? Karena apa ya? Karena buat cerita gitu bagus Kak, toko buah segar gitu. Iya sih, keren, keren banget udah bisa bercerita. Terus Raden ini juga bisa nulis karyanya sendiri ya, Kak? Itu keren banget. Jarang banget orang yang bisa berani tampil juga di depan teman-teman. Benar banget. Sebelumnya memang Raden sering baca buku. Memang hobi baca buku. Raden emang hobi baca buku? Iya. Cerita, Kak. Iya, pantesan ya. Ceritanya bagus. Bagus banget. Iya, benar. Kalau boleh tahu, Raden tuh mau cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi dokter hewan. Oh, dokter hewan. Aku kira mau jadi penulis. Iya. Jadi dokter hewan. Pak Is punya hewan peliharaan di rumah? Enggak sih, belum. Belum punya. Tapi suka ya sama hewan, makanya mau jadi dokter hewan. Iya. Keren cita-citanya. Bagus cita-citanya, semoga terwujud ya, amin. Semoga Faiz jadi dokter hewan. Faiz, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di luar sana yang belum? Ya, teman-temannya juga sama nih, berani untuk menampilkan karyanya seperti Faiz gini. Ada kira-kira ada pesan nggak sih ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Jangan lupa pot aku potnya. Potnya di mana? Kasih tahu teman-temannya. Di YouTube CSR Sinar Maslen. Ya betul. Keren. Nah, jadi Kak Vega memang nanti di saat akhir-akhir tahun kita akan mengadakan nominasi penampil terbaik versi netizen. Yeah. Nah, pemilihannya tuh gimana sih, Kak? Pemilihannya itu gampang banget. Teman-teman kalian tinggal voting aja di Instagram CSR Sinar Maslen dengan cara komen dengan menyebutkan nama finalis yang mereka pilih. Kemudian bisa juga melalui live YouTube Sinar Maslen ini. Jadi ayo ajak teman-temannya untuk mendukung kalian ya. Ajak teman sebanyak-banyaknya, dukung penampil terbaik versi kalian. Jadikan penampil yang kalian favorit itu jadi terbaik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Raden. Sama-sama.